Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone, hello Japan. In this time, gue mau reaction lagi untuk apa namanya live performance dari Yoasobi menyanyikan lagu Idol ini, dan memang sangat luar biasa sekali ya untuk lagu Idol ini. Banyak sekali penonton atau viewersnya untuk yang di YouTube dia. Congratulations. Dan kita langsung cek aja nih bakal sekeren apa, dan tentunya bakal keren sih untuk performance Idol ini. 3, 2, 1, let's go. Ayase wa sobi. Oh. Oh my god. Wow. Oh my god, dan memang suaranya dia ini memang keren banget sih gue rasa ya, dari live performance ataupun recording itu gak ada bedanya sama sekali. Dan by the way, lagu ini memang menurut gue tuh benar-benar seperti apa namanya ya, idol group gitu loh, padahal ini perorangan ya, atau solo gitu. Karena gue rasa dari segi beat dan apalagi ya, musiknya tuh mirip banget sama idol group gitu ya, padahal ini YOASOBI gitu. Keren banget sih gebrakan untuk lagu idol ini. Ini baru loh ya untuk YOASOBI Arena Tour to 2023. Okay, next. Wow. Oh my god. Oh, tadi gue suka banget ya ada basisnya cewek, dan seriously gue dari dulu suka banget orang yang main bass gitu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan tadi di sini yang pemain basisnya basisnya tuh cewek, gila keren banget. Gue kira bakal cuma dua orang aja ya yang biasa tampil, yaitu YOASOBI dan apa sih namanya, temennya itu yang cowok, gue nggak tahu namanya. Tapi di sini kayak full formasi, ada basisnya, gitarisnya, keyboard, drummer juga ada. Dan serius guys, ini untuk dari segi lightingnya, tadi gue udah lihat openingnya, itu bener-bener bagus banget, openingnya perfect banget. Dan gue kayak lagi rasa nonton anime yang kemarin awal itu, apa sih namanya, gue lupa lagi. Tapi bagus banget gitu untuk color dari warnanya ini, gue suka sekali. Okay, next. Wow, stage memang luar biasa banget. Oh my god, gila. Oh my god. Oh my god. Gila, sangat berasa megah banget, sangat berasa euforianya tuh luar biasa banget gitu ya. Dan tadi serius like stick ya namanya ya, itu keren banget, gue suka sekali. Dan para penontonnya juga ya sangat atraktif banget. Tadi pas ada part-part yang memang membutuhkan mereka, mereka langsung hey, keren banget, gue suka. Dan apa ya, keren banget karena tadi gue lihat penontonnya full banget, dan kayaknya memang nih YOASOBI ini salah satu apa ya, grup yang memang banyak banget peminatnya, baik dari Jepang maupun dari luar Jepang ya. Termasuk memang gue juga cukup lama banget nih ngikutin YOASOBI sampai sekarang. Next. Oh, baju yang mereka pakai juga kayaknya ini ya, glow in the dark gitu. Wow. Woo.
Oh. Wow. Kalian bisa komentar deh, sorry, gue lupa. Kira-kira untuk penonton dari konser ini tuh sampai berapa ratus orang atau mungkin sampai 1 juta orang atau gue rasa enggak sih mungkin ratusan orang, ratusan ribu orang. Nanti kalian bisa komentar ya. Gue kayak benar-benar penasaran sekali karena tadi gue lihat penontonnya tuh ramai banget dan stadionnya tuh kayak full gitu ya. Perfect banget memang performance-nya udah gitu. Gue suka banget dengan stage-nya, luar biasa banget lighting-nya. Memang sangat terkonsep sekali ya. Dan memang tadi gue lihat kayaknya ini nggak lip sync gitu, dia bener-bener langsung menggunakan suara asli dia. Dan apa ya, memang suara aslinya juga bener-bener keren banget kan. Gue sering dengar dia ya di The First Take, keren banget performance-nya memang. By the way, tadi bajunya juga suka sekali. Dan serius gue masih belum bisa move on dari basisnya, keren banget. Sorry guys, ada suara ayam. Lihat nih. Serius ini kayak grup idol banget. Wow. Oh. Cantik banget ya menggunakan bajunya. Oh. Oh my God. Oh. Tadi gue lihat juga untuk yang official music videonya, yang lagu Jepang aslinya itu udah nyampe hampir 200 juta guys, bayangin. Padahal baru 2 bulan yang lalu ya. Karena memang lagunya tuh menurut gue tuh unik sekali dan benar-benar berbeda dengan YOASOBI sebelumnya ya. Terutama tuh kayak benar-benar mirip idol banget sih ini, dari segi rap dan semua part-part yang memang biasa di idol group gitu ya. Dan mungkin nggak ada dancer sih di sini, nggak ada dance-nya, tapi vokalnya, rap-nya, low, udah gitu high note-nya tuh diambil semua. Oh, wow. Oh my God. Wow. Serius, gue lihat memang ini benar-benar sangat banyak banget penontonnya, benar-benar full ya guys, dan perfect banget sih. Pakainya lagu ini jadiin opening kayaknya ya, karena merupakan single terbaru mereka juga dan kayaknya bakal keren banget memang kalau dijadiin opening. Dan memang perfect banget, serius ini keren banget dari segi manapun, lightingnya udah gitu, apa namanya, stage-nya juga luar biasa megah sekali. Wah, selamat bagi kalian yang bisa nonton langsung untuk konsernya YOASOBI ini ya. Gue penasaran sekali sih memang berapa penontonnya yang lagi konser ini. Dan mungkin dia mau ngadain Japan tour atau mungkin nanti ASEAN tour ataupun Europe tour. Gue gak tahu juga, mudah-mudahan bisa lah ya untuk ke Indonesia juga. tapi kemarin udah YOASOBI performance. Wow, basisnya keren banget. Drummernya juga, wow. Hey, hey, hey. Wow. Woo. Oh, gue gak tahu sih ini jadi ini closing atau opening dari konsernya. By the way, kemarin untuk YOASOBI pernah tampil di Indonesian Jazz, sorry, Jakarta Festival Music kalau nggak salah ya. Dan waktu itu memang ada lagunya dia yang sangat terkenal sekali di Indonesia karena viral juga di TikTok. Dan keren banget memang suara aslinya. Tapi gue nggak nonton karena harus kerja guys. Mudah-mudahan nanti bisa
punya waktu yang luang untuk bisa nonton-nonton konser lagu-lagu atau dari penyanyi-penyanyi yang gue suka. Amin. Oke, okay, thank you so much for watching my video reaction. Don't forget like, comment, subscribe. See you guys. Assalamualaikum.